Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 52 Topeng Setan hanya mendengarkan saja penjelasan pendekar super sakti. Pendekar yang berpemandangan tajam sekali ini dapat menduga bahwa orang di balik topeng ini adalah seorang yang luar biasa, yang memiliki kepandaian mukjizat, kentara dari sinar matanya yang mencorong. Akan tetapi dia dapat menduga pula bahwa orang ini sedang dilanda tekanan batin yang amat hebat sehingga lebih senang menyembunyikan diri di balik topeng setan itu. Topeng setan merasa tidak tenang dan resah menghadapi pendekar super sakti yang sinar matanya seolah-olah dapat menembus hatinya dan menjenguk isi hatinya itu. Belum pernah dia bertemu orang yang sinar matanya seperti ini. Gurunya memiliki sinar mati mencorong, akan tetapi pendekar buntung kaki ini sinar matanya seperti dapat menembus segala sesuatu. Sebentar-sebentar dia melirik ke arah dua orang kakak beradik putra-putra Jenderal -putra Liang dan kadang-kadang dia menengok ke pintu di mana nenek tadi memasuki kamar bersama Cheng Cheng. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka dan Topeng Setan segera meloncat berdiri. Nenek itu tersenyum dan biarpun usianya sudah hampir 60 tahun, Ternyata nenek Lulu ini masih jelas membayangkan betapa cantiknya dia di waktu mudanya. Apakah hengka suaminya secara langsung nenek itu bertanya kepada Topeng Setan? Ditanya secara langsung seperti itu, Topeng Setan merasa seperti ditodong ujung pedang yang runcing dan dia gelagapan. Anu, anu, itu, eh, haha, benar, ah, bukan. Sungguh aneh sekali orang yang biasanya tenang dan kokoh kuat seperti batu karang dan yang lihainya bukan kepalang itu kelihatan tergagap menghadapi pertanyaan ini. Pendekar super sakti sendiri menjadi terheran-heran dan timbul kecurigaannya. Dia dapat menduga bahwa orang di balik topeng buruk itu masih belum tua, akan tetapi mengapa menyembunyikan mukanya di balik topeng? Mengapa segala macam rahasia itu? Dan mengapa pula orang ini kelihatan tertekan batinnya, dan sekarang dalam menjawab pertanyaan yang mudah itu menjadi gagap? Jangan khawatir, nenek itu berkata. Dia cuma menderita kaget dan bingung. Keselamatannya takkan terancam. Sungguh pun menyesal sekali bahwa kandungannya gugur karena memang telah mati beberapa hari yang lalu. Katakan saja kepada suaminya agar dia beristirahat dan menjaga diri baik-baik. Jangan biarkan dia terlalu lemah. Topeng setan terkejut bukan main, suaranya menggigil ketika dia memotong, apa, apa, maksud lo ciampu? Pendekar super sakti tersenyum. Menghadapi keadaan yang bagaimanapun, bagi kakek ini wajar dan biasa saja, dan dia selalu tenang. Isteriku hanya ingin mengatakan bahwa karena sesuatu hal yang tidak kami ketahui, kandungan wanita muda itu telah gugur, akan tetapi kesehatannya baik-baik saja. Yang penting adalah kesehatan calon ibu itu, bukan nenek dulu tersenyum dan mengangguk. Ya Tuhan topeng setan berteriak. Kakek dan nenek itu saling pandang ketika melihat topeng setan melesat ke dalam kamar itu bagai kilat cepatnya. Kecepatan topeng setan itu demikian hebatnya, bahkan hampir secepat ilmu Soan Hang Lui Kun dari kakek yang sangat terkenal sukar dicari tandingannya itu. Nenek Lulu yang melihat ini menggeleng-geleng kepalanya saking kagum. "Suamiku, aku berani bertaruh bahwa engkau tentu akan menemui kesukaran jikalau seandainya harus bentrok dengan dia. Kulihat kepandaiannya tidak di sebelah bawah tingkat Beng. Padahal dia masih begitu muda." "Engkau benar, istriku. Heran, siapakah dia? Mari kita lihat." Nenek Lulu menggelengkan kepala Urusan mereka mana boleh kita tahu. Biar kita menanti di sini sambil memesan makan minum. Bukankah kita masuk ke warung ini untuk makan dan minum? Lihatlah, dua orang muda kau sudah menanti nanti kita. Mereka lalu menghampiri meja di mana kau kok Tiong dan kau kok Han sudah duduk dan memandang peristiwa itu dengan penuh keheranan. Sementara itu, dengan tubuh menggigil dan jantung berdebar tidak karuan. Topeng setan sudah memasuki kamar itu. Ceng-ceng, ah, ceng-ceng dia berseru. Gadis itu sudah duduk di pinggir pembaringan, mukanya pucat sekali memandang kepada gumpalan-gumpalan darah menghitam di atas lantai depan pembaringan. Ketika mendengar suara topeng setan, dia menengok dan memandang. Paman dia bangkit berdiri dan menubruk si buruk rupa itu. Paman, aku, aku bingung sekali. Aku, aku, dia menangis. Topeng setan gemetar menahan perasaan. Ceng ceng, sungguh tidak kusangka, kau, kau mengandung sampai keguguran, ya Tuhan. Akan tetapi aku telah tertolong, paman. Nenek yang baik itu menolongku, katanya keguguran ini sudah terjadi beberapa hari dan kini tinggal keluar saja. Sekarang aku ingat, agaknya khasiat anak ular naga. Ya Tuhan, Betapa hebat penderitaanmu, ceng ceng, dalam suara topeng setan terdengar isak tertahan. Tidak apa-apa, Paman. Malah kebetulan, siapa sih yang sudi mempunyai anak dari manusia biadap itu? Andai kata tidak gugur karena anak ular naga itu, andai kata aku tahu bahwa aku telah mengandung selama beberapa bulan, tentu akan kugugurkan sendiri. Ah, jadi kau, kau sendiri tidak tahu bahwa bahwa kau mengandung Cheng Cheng? Tidak, paman. Bagaimana aku bisa tahu jawab darah ini yang memang masih bodoh dalam hal itu dan semenjak kecil tidak ada yang memberitahu kepadanya karena dia hidup hanya dengan kakeknya. Jangan khawatir, jangan sedih, mari kutunjukkan tunjukkan padamu pemuda yang kejam dan bejat moralnya itu. Mari ku ajak kau mencarinya sampai dapat. Aku bersumpah, Sampai dapat Topeng Setan melepaskan rangkulannya, merobek sebagian lebar jubahnya, kemudian dia menggunakan jubah itu untuk mengambil gumpalan-gumpalan darah di lantai sampai bersih. Melihat ini, Cheng Cheng terkejut dan terheran-heran. "Ayo, Paman," kotor itu. "Mengapa kau lakukan itu? Untuk apa?" Topeng Setan membungkus rapi gumpalan darah kental yang menghitam itu, lalu menyimpannya di dalam saku jubah. Suaranya sungguh-sungguh dan agak gemetar, ceng-ceng, bagaimanapun juga ini adalah calon manusia, bukan? Dan dia sama sekali tidak berdosa, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan si Jahanam Keji, maka dia patut dikuburkan sebagai calon manusia yang tidak berdosa. Tiba-tiba ceng-ceng terisak, menutupi mukanya dan berbisik, kau benar, dia itu. Senasib dengan aku, hanya aku berhasil menjadi manusia dan dia tidak, gara-gara anak ular naga. Sudahlah, Cheng Cheng. Aku bersumpah akan mengajak engkau mencari si jahanam itu sampai dapat. Akan tetapi lebih dulu mariku pertemukan engkau dengan keluargamu. Apa? Siapa Cheng Cheng? Tentu saja terkejut sekali mendengar ini. Pendekar super sakti, kaketmu dan. Nenek tadi adalah istrinya. Mereka berada di luar. Nenek tadi? Dia, dia meneku sendiri? Kau tanyalah sendiri kepada mereka, Ceng-ceng. Kau punya hak bertemu dengan keluargamu. Tidak. Tidak, paman. Aku malu bertemu dengan keluargaku atau dengan siapapun sebelum, sebelum aku bertemu dengan silaknat itu. Kalau begitu, mari kau ikut aku bersamaku. Akan kubawa engkau bertemu dengan dia, agar engkau puas dan dapat membunuhnya sesuka hatimu. Setelah berkata demikian, Topeng Setan memondong tubuh cengceng -ceng yang masih lemah itu dan melesat keluar melalui jendela kamar itu. Bagaikan seekor burung garuda, Topeng Setan sudah melesat ke atas genteng, akan tetapi begitu dia berada di atas genteng, warung itu... Tahu-tahu di depannya telah berdiri pendekar super sakti dengan sikap tenang dan sinar mata tajam. Hem, beginikah karanya orang baik-baik pergi, seperti pencuri-pencuri saja atau seperti orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat dengan suara halus pendekar super sakti menegur. Topeng setan kaget bukan main. Dia tahu bahwa memang kalau mereka pergi tanpa pamit ini sangat tidak patut, dan hal ini dia lakukan hanya untuk menghindarkan pertemuan dan pembicaraan yang berkeranjangan. Siapa kira, pendekar super sakti itu demikian hebatnya sehingga tahu-tahu telah menghadang di atas genteng. Harap, harap lociampua maafkan kami, eh, maafkan saya, sesungguhnya sama sekali saya tidak bermaksud buruk. Ceng-ceng melorot turun dari pondongan topeng setan lalu langsung menjatuhkan diri berlutut di depan pendekar kaki satu itu. Harap Lociam Sudi mengampuni kami kalau-kalau dianggap bersalah. Akan tetapi, karena tergesa-gesa dengan suatu urusan pribadi yang amat penting, kami mengambil jalan ini karena tidak ingin mengganggu Chiam sekalian. Saya, saya berterima kasih kepada Nenek kepada Lo Chiampo yang menolong saya tadi. Pendekar super sakti tersenyum. Kalau dia tadi menghadang adalah karena dia merasa curiga dan dia mengira bahwa Topeng Setan Manusia aneh penuh rahasia itu hendak memaksa si gadis yang baru keguguran itu lari. Khawatir kalau kalau Manusia aneh itu menggunakan kekerasan terhadap si wanita muda. Kini, melihat bahwa wanita muda itu sendiri yang bicara, dia menjadi lega dan maklum bahwa pelarian mereka berdua itu adalah kehendak mereka berdua. Dia mengelus jenggotnya dan tersenyum lebar, tertarik sekali hatinya terhadap dua orang yang merupakan sepasang manusia aneh penuh rahasia ini. "Sudahlah, kalau kalian tidak ingin bertemu dan bicara dengan kami pun tidak mengapa." Akan tetapi karena aku sudah menghadang di sini dan bertemu kalian, aku ingin bertanya apakah kalian pernah bertemu dengan putraku yang bernama Sumakian Topeng Setan dan cengceng Ceng tentu saja tahu siapa pemuda yang dimaksudkan itu. Topeng Setan tidak menjawab, akan tetapi Cheng Cheng yang menjawab, saya sudah mengenalnya dengan baik, Lo Chiam Pue. Bahkan dia telah pernah menolong saya. Bagus. Tahukah engkau di mana dia sekarang? Dia meninggalkan pulau dengan adiknya, Sumakianbu. Bu. Aku sudah mendengar bahwa Sumakianbu Bu pergi ke barat menyusul dan melindungi Shanti Dewi, namun tidak ada yang tahu kemana perginya Tian Li. Maaf, Lo Chiam Saya sendiri pun tidak tahu kemana dia. Pertemuan kami yang terakhir adalah di kota raja. Hem, sayang. Ceng-ceng, mari kita pergi. Topeng Setan menjura dengan hormat kepada si pendekar super sakti, kemudian menggandeng tangan gadis itu dan diajak meloncat turun lalu pergi dari situ dengan cepatnya. Sampai lama pendekar super sakti berdiri di atas genteng, termangu-mangu, bukan hanya kecewa bahwa dia tidak dapat mendengar tentang Tian Li, akan tetapi juga terheran-heran melihat dua orang muda itu. Ceng, ceng memandang dengan terharu dan juga terheran-heran ketika dia melihat saja topeng setan mengubur bungkusan gumpalan darah itu dan menimbuninya dengan tanah. Dia melihat betapa topeng setan termenung di depan gundukan tanah kecil itu, kemudian tiba-tiba topeng setan kelihatan beringas dan dengan kepalan tangannya dia menghantam batu karang di sebelah kanannya. Dar batu karang itu hancur lebur dan debu mengepul tinggi. Paman, ada apakah? Paman, si Keparat, si jahanam keji. Aku akan menunjukkan dia kepadamu, Cheng Cheng. Kau benar, dia harus disiksa sepuas hatimu. Paman, kemanakah kita akan mencari dia? Sudah sekian lamanya, berbulan-bulan semenjak peristiwa itu aku mencarinya, namun sia-sia belaka. Satu-satunya tempat untuk kita mencarinya adalah di utara, di istana gurun pasir, di tempat gurunya. Bukankah kau menceritakan bahwa dia itu murid dewa bongkok dari istana gurun pasir? Nah, kita ke sana. Sebetulnya, hati Cheng Cheng sudah mulai reda untuk mencari pemuda itu. Hatinya sudah mulai tawar dan ingin dia beristirahat. Ingin dia hidup tenang, tenteram, bersama topeng setan. Satu-satunya sahabatnya yang setia dan dapat dipercaya itu akan tetapi dia pun tahu bahwa sebelum dia bertemu dengan pemuda laknat itu, hidupnya akan selalu diselimuti mendung dan kegelapan, dia akan selalu merasa menjadi orang yang kotor dan hina dan ternoda. Noda ini hanya dapat ditebus dengan darah pemuda laknat itu, dengan nyawa pemuda jahanam itu. Mulailah mereka dengan perjalanan jauh itu akan tetapi karena kini setelah kandungan ceng-ceng yang diam-diam tak diketahuinya selalu merupakan gangguan itu telah keguguran, kesehatannya cepat pulih kembali. Diam-diam gadis -diam ini merasa girang juga bahwa kandungannya yang sama sekali tidak dikehendakinya itu telah keguguran. Andai kata dia tahu bahwa dia mengandung, tentu dia akan merasa makin tersiksa. Keparat. Benar topeng setan Pemuda laknat itu benar-benar harus disiksa sampai mampus. Kesehatannya telah pulih, dan semua racun yang mengeram di tubuhnya akibat latihan dari Bantuk Moli telah bersih dari tubuhnya, berkat khasiat anak ular naga. Tetapi khasiat itu pun, selain mengugurkan kandungannya, juga mendatangkan kekuatan singkang yang cukup dahsyat yang takkan dapat diperolehnya dalam latihan selama 10 tahun. Maka perjalanan itu dapat dilakukan dengan cepat dan setelah mereka tiba di sebelah utara kota raja, mulailah Cheng Cheng bertemu dengan tempat-tempat yang membuat dia terkenang akan semua pengalamannya ketika mencari Shanti Dewi dahulu itu. Paman, apakah heng tahu, di mana adanya istana gurun pasir? Topeng setan mengangguk. Perjalanan itu sukar sekali, melalui gurun pasir selama tiga hari tiga malam. Paling sukar adalah kalau bertemu dengan badai, oleh karena itu kita harus membawa perbekalan cukup. Membayangkan kesukaran perjalanan itu, Cheng Cheng bergidik. Entah bagaimana, kini berkurang banyak gairahnya untuk mencari pemuda laknat itu. Kalau dulu, dia tidak akan berpikir dua kali Walaupun harus menyeberangi lautan, api umpamanya akan ditempuhnya juga, asal dia dapat menemukan musuh besarnya itu. Sekarang dia agak ragu-ragu, apalagi mengingat bahwa si pemuda laknat itu saja sudah demikian lihainya, apalagi di sana ada gurunya dan mungkin orang-orang lain. Sebelum kita menyeberangi gurun pasir, aku ingin melihat-lihat tempat-tempat yang pernah ku kunjungi dulu. Paman, lebih dulu. Aku ingin pergi menengok sumur maut di mana aku dulu ketika menolong Jenderal Kau terjungkal, kemudian menjadi murid mendiang Bantok Moli di neraka bawah tanah. Setelah itu, aku ingin pergi dulu ke tempat-tempat lain, antaranya mengunjungi benteng di mana dulu Jenderal Kau tinggal. Topeng Setan tidak menjawab, hanya mengangguk. Agaknya bagi orang aneh ini, perintah Cengceng merupakan pegangan hidupnya. Tidak pernah dia membantah kehendak gadis itu. Agaknya Topeng Setan mengenal betul daerah ini, lebih kenal daripada Cheng Cheng yang baru satu kali berkunjung ke situ. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di sumur maut yang berada di tengah lautan pasir itu. Sunyi senyap tempat itu dan seperti dahulu, banyak tulang berserakan di sekitar tempat itu. Cheng Cheng mendekati sumur itu dan melongok ke bawah gelap dan hitam pekat. Dia bergidik. Pantas saja dia dianggap mati oleh Jenderal Kau setelah terjungkal ke dalam tempat seperti itu. Bulu kuduknya berdiri ketika dia mengenangkan betapa dia terjungkal ke dalam sumur dan diselamatkan oleh seekor ular besar. Cheng Cheng duduk di dekat sumur, mengenangkan segala peristiwa masa lalu. Tempat ini merupakan tempat yang bersejarah baginya. Sunyi senyap melengang, tidak ada kehidupan tampak di sekitar mereka berdua. Hanya pasir-pasir yang bergerak seperti berlomba lari berhembus angin semilir. Topeng setan juga duduk agak jauh dari Cheng Cheng, kelihatannya termenung seolah-olah tempat itu merupakan tempat yang mempunyai kenangan tersendiri baginya. Cheng Cheng bangkit dan mengitari sumur di mana terdapat tumpukan batu-batu besar. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Hei, i, apa ini? Ada tulisan orang mendengar ini, topeng setan mengangkat mukanya dan bangkit, lalu menghampiri bersama-sama mereka, lalu membaca tulisan-tulisan yang agaknya belum lama dibuat orang itu. Kenyataan lebih pahit daripada bayangan, lebih kejam daripada kenangan. Cinta hanya mendatangkan penderitaan. Oh, cengceng -ceng berseru ketika membaca tulisan itu, "Hem, ada orang laki-laki yang pernah datang di sini." Mungkin tinggal beberapa hari di sini dan menuliskan sajak-sajak ini, Topeng Setan berkata perlahan. Ketika mereka memeriksa lebih teliti, kiranya ada banyak di antara batu-batu yang berserakan itu bekas ditulisi yang semua bernada keluh kesah tentang cinta tak sampai. Hei, ini seperti gambarmu, ceng ceng tiba-tiba Topeng Setan berteriak heran. Ceng ceng melompat mendekat. Mereka berdua memandang coretan wajah seorang wanita di atas permukaan batu kapur putih yang rata. Itu coretan itu menggunakan batu kemerahan, dan biarpun hanya merupakan coretan kasar, akan tetapi mudah dilihat dan dikenal sebagai bentuk wajah cengceng. -ceng. Benarkah gambar ini seperti aku cengceng -ceng bertanya ragu? Tak salah lagi, dan dia pandai benar melukis. Kalau begitu, engkau mendapat saingan. Paman Cheng Cheng menggoda aku. Ah, banyak benar dia menulis topeng setan meneliti semua tulisan yang semua membayangkan kegagalan cinta itu. Akan tetapi, Cheng Cheng sudah duduk termenung di depan sajak pertama. Lama dia termenung, kemudian dia berseru, "Ah, ini tentu dia!" Topeng setan kaget menengok dia, "Ya, siapa lagi kalau bukan dia yang kita cari-cari?" Oh, tapi... Tapi, Topeng Setan tidak melanjutkan kata-katanya. Cheng kembali membaca sajak itu. Mukanya berubah merah sendiri. Kalau begitu, dia, dia cinta padaku? Demikian pikirnya dengan bingung dan dia membayangkan kembali, mengenangkan kembali peristiwa di dalam goa itu. Pemuda yang gagah dan tampan itu mukanya beringas, jelas bahwa tidak sewajarnya, seperti keracunan hebat. Pemuda itu menubruknya di luar kesadarannya, dan pemuda itu jatuh cinta kepadanya. Mana mungkin dugaan Cheng Cheng itu membuat dia merasa makin bingung. Dia membenci pemuda itu, dan pemuda itu mencintanya. Akan tetapi, benarkah dia membenci pemuda itu? Setiap kali mengenang peristiwa di goa itu, dia seperti terlena seperti terbuai, seperti seperti timbul perasaan rindu ingin bertemu dengan pemuda itu. Akan tetapi perasaan halus yang samar-samar ini segera ditutupnya dengan kemarahan dan kebencian, dengan dendam dan sakit hati. Kalau begitu, kita sudah memperoleh jejaknya, Paman. Dia tentu tidak jauh lagi dan berada di sekitar tempat ini. Dugaan Paman benar bahwa kita harus mencari ke sini Cengceng berteriak jantungnya berdebar. Aneh, debar jantungnya itu menunjukkan kegirangan. Girang bahwa dia akan dapat membalas dendam, ataukah girang karena dia akan dapat berjumpa dengan pemuda itu? Mereka lalu meninggalkan tempat itu, menuju ke benteng di mana dahulu Jenderal Kaoli yang tinggal dan di mana dahulu Cheng Cheng tinggal pula. Ketika mereka tiba di sebuah dusun yang terpencil, mereka mendengar berita bahwa baru setengah bulan yang lalu ketika para suku liar merampok desa itu, datang seorang bintang penolong yang amat liai, seorang pemuda yang tidak dapat dilihat jelas mukanya karena pemuda itu datang mengamuk, membasmi para perampok liar dan lenyap lagi. Akan tetapi, di waktu malam orang melihat pemuda itu sebagai sesosok bayangan yang berjalan sendirian di luar dusun sambil meniup suling, atau kadang-kadang juga suka bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu yang bernada sedih. Mendengar ini, Cheng Cheng lalu bertanya kepada kepada kampung terpencil itu di mana pemuda itu tinggal. Mengapa Jahwi, anda berdua, mencari Inkong, Chuan penolong, itu? Kami adalah sahabatnya," jawab Cheng Cheng. "Jawaban ini membuat kepala kampung cepat menghormat mereka, dan dia sendiri lalu mengantarkan mereka berdua keluar kampung, di mana terdapat sebuah gubuk di tepi sungai yang membelah padang rumput itu. Akan tetapi, pemuda itu tidak ada lagi, yang ada hanya bekas-bekasnya, coret-coretan yang sama dengan di sumur maut akan tetapi di sini terdapat juga bekas-bekas pemuda itu berlatih silat yang amat hebatnya. Beberapa batang pohon tumbang dan hangus dan batu-batu besar pecah berantakan. Tempat sekitar gubuk itu seperti bekas diamuk gajah. Hebat, dia hebat, topeng setan mengangguk-angguk. Cheng memegang tangan topeng setan. Sudah kukatakan jika dia berilmu tinggi, paman Apakah sekiranya engkau akan mampu melawannya? Membantuku untuk menghadapinya? Dia siapa? Siapa lagi kalau bukan pemuda laknat itu? Hem, kita lihat sajalah nanti. Karena jelas bahwa pemuda yang mereka cari itu sudah pergi dari situ dan tidak ada orang tahu kemana perginya, Cengceng -ceng dan topeng setan berpamit dari orang-orang dusun itu kemudian melanjutkan perjalanan ke benteng pertahanan terakhir dari tentara kerajaan di perbatasan itu. Ketika topeng setan dan Cengceng -ceng muncul di pintu gebang, beberapa orang penjaga yang ternyata adalah bekas anak buah jenderal Tao, terkejut bukan main. Mereka memandang dengan mata Terbelalak ketika gadis cantik yang muncul itu tersenyum dan berkata, "Apakah paman-paman masih ingat kepadaku? Aku Cheng Cheng. Mereka yang ingat kepadanya tentu saja terkejut sekali dan bahkan ketakutan, mengira bahwa yang datang adalah setan atau roh gadis yang telah mati di dalam sumur maut itu. Apalagi kedatangannya bersama dengan seorang manusia berwajah setan. Nona, Nona, bukankah dahulu sudah tewas di sumur maut seorang penjaga tua memberanikan diri bertanya, telunjuknya yang menuding kepada gadis itu menggigil. Cheng, Cheng tertawa. Memang aku disangka mati, akan tetapi untungnya Tian masih melindungiku dan aku tidak mati, paman. Aku masih hidup. Dan aku ingin mampir ke benteng ini. Siapakah yang menjadi komandan di sini sekarang? Bukan Jenderal Kau lagi, Nona. Aku tahu belum lama ini aku berjumpa dengan Jenderal Kau di barat Siapa yang menjadi komandan di ini? Tio Goanswe, Jenderal Tio, jawab penjaga itu Hem, siapakah dia? Dia adalah Panglima Tio Luk Chong yang kini menggantikan kedudukan Jenderal Kau Ahaha, Panglima Tio Luk Chong yang dulu menjadi komandan di Angkiok Teng Aku sudah mengenalnya pula cengceng Cheng berseru Mereka berdua lalu disambut di bawah menghadap kepada komandan benteng itu dan Jenderal Tio yang tahu bahwa gadis ini dan pembantunya telah membantu Jenderal kau ketika membasmi pemberontak, segera menyambut dan menjamu mereka. Dengan gembira mereka makan minum dan cengceng menceritakan pengalaman pengalamannya dahulu ketika dia menolong Jenderal kau dan terjerumus ke dalam sumur maut sehingga disangka mati. Dia dengan terus terang menceritakan betapa dia ditolong oleh seekor ular besar dan oleh bantok moli diangkat menjadi murid, dan betapa akhirnya dia berhasil keluar dari neraka di bawah tanah itu. Jenderal Tio dan beberapa orang perwira tinggi yang menemani mereka makan minum mendengarkan dengan penuh kagum. Sungguh aneh sekali ceritamu itu, nih yap, pendekar wanita seorang perwira muda berseru kagum. Dan di sini juga baru-baru ini terjadi hal yang lebih aneh lagi. eh, tiba-tiba dia menoleh kepada Jenderal Tio dengan gugup karena merasa bahwa dia telah kelepasan bicara. Jenderal Tio tertawa sambil mengangguk-angguk. Ciong Ciang Kun, kita berhadapan dengan sahabat-sahabat baik, tidak ada halangannya menceritakan keanehan itu pada mereka ini. Perwira itu lalu bercerita dengan hati gembira. Dia masih muda, dan tentu saja dia amat kagum akan kecantikan dan kegagahan cengceng, -ceng dan sebagai seorang pemuda yang normal, tentu saja ingin dia beraksi dan ingin menarik perhatian. Dan ceritanya memang aneh sekali, kurang lebih seminggu yang lalu terjadi hal yang amat mengherankan, dan juga menakutkan hati para prajurit dan para perwira di benteng itu. Di benteng itu terdapat sebuah menara yang amat tinggi. Tetapi menara ini sudah tua dan tidak dipergunakan lagi. Setelah menara-menara baru yang lebih baik dan berada di pojok-pojok benteng dibangun, dan tidak ada yang berani naik ke menara tua itu karena anak tangganya sudah banyak yang runtuh dan sudah tua. Berbahaya sekali naik ke sana, bahkan tidak mungkin sampai di puncaknya karena anak tangga ke puncak itu pun sudah runtuh semua. Akan tetapi, pada suatu malam terdengar suara orang meniup suling di puncak menara itu, dan kadang-kadang terdengar suara laki-laki bernyanyi dengan nada sedih. Biarpun para prajurit adalah orang-orang yang tidak mengenal takut dan sudah biasa menghadapi maut di medan perang, akan tetapi menghadapi keanehan ini, mereka merasa ngeri dan takut apalagi karena menara ini terkenal sebagai tempat angker yang ada setannya karena dahulu pernah ada seorang prajurit yang tewas ketika sedang berjaga di puncak menara, tewas tanpa diketahui sebabnya. Kadang-kadang di tengah malam tampak ada bayangan berkelebat ke atas puncak atau turun dari puncak, bayangan yang demikian cepat gerakannya sehingga tidak mungkin kalau bayangan manusia semua prajurit di benteng itu mengira bahwa itu tentulah bayangan hantu, bayangan roh penasaran dari prajurit yang mati berjaga itu. Keanehan itu terjadi setiap malam sampai tiga hari yang lalu. Demikian perwira muda itu melanjutkan ceritanya, tersenyum gembira penuh lagak ketika dia melihat betapa cengceng -ceng amat tertarik dan tanpa berkedip memandang kepadanya. Tentu saja, ceng-ceng tertarik sekali oleh cerita itu karena dia menyangka tentu bayangan itu adalah pemuda yang dicarinya. Apakah sekarang dia masih berada di atas menara otomatis? Dia bertanya. Perwira muda itu menggeleng kepala, "Sayang, hal itu berakhir tiga hari yang lalu. Pada tiga hari yang lalu, di benteng ini muncul pula seorang kakek yang luar biasa anehnya. Punggungnya bongkok sekali." Ah ceng ceng dan topeng setan berbareng mengeluarkan seruan kaget ini karena mereka sudah menduga siapa adanya kakek bongkok itu. Dia datang dan bertanya kepada kami apakah kami melihat muridnya, seorang pemuda tinggi besar yang tampan. Dia datang di waktu lewat senja dan pada saat itu terdengar suara melengking dari atas menara, suara orang meniup suling dengan nada yang merawankan hati. Kami semua ketakutan. Akan tetapi kami hendak mempermainkan kakek bongkok itu. Kami mengatakan bahwa murid yang dicarinya itu berada di atas menara. Hem, topeng setan menggeram. Kami tadinya hanya ingin main-main saja, tetapi siapa kira. Kakek yang kelihatannya bongkok dan lemah itu tiba-tiba menggerakkan lengan bajunya yang lebar dan dia terbang ke atas. Terbang ceng-ceng juga tertarik sekali dan tak disadarinya dia bertanya, Ya, terbang. Dia terbang ke atas puncak menara yang amat tinggi itu. Tentu saja, kami semua menjadi bengong dan ketakutan. Kiranya kakek itu pun adalah seorang hantu yang mencari kawannya. Suara suling itu berhenti, dan tidak lama kemudian tampak dua sosok bayangan berkelebat melayang turun dari puncak menara itu dan lenyap entah kemana. Nah, sejak saat itu, tiga hari yang lalu. Hantu-hantu itu tidak pernah muncul lagi. Perwira itu bergidik, merasa ngeri sendiri menceritakan peristiwa itu. Keadaan menjadi sunyi senyap. Jenderal Tio yang sudah berpengalaman luas lalu berkata, "Tentu saja cerita itu mungkin berlebihan, Nona. Menurut pendapatku, yang berada di menara itu adalah seorang kakek yang aneh dan berilmu tinggi, dan bukan tidak mungkin bahwa kakek yang datang itu adalah gurunya." Ceng-ceng mengangguk-angguk. Mungkin sekali, bahkan, ku yakin begitulah. Topeng setan menoleh kepadanya dan ceng-ceng juga memandangnya. Bagaimana pendapatmu, paman tiba-tiba ceng-ceng bertanya kepada orang bertopeng itu. Huh? Oh, mungkin sekali begitulah, akhirnya dia berkata seperti orang baru sadar dari lamunannya. Setelah mendengar cerita itu, ceng-ceng melamun. Agaknya tidak keliru lagi, tentu pemuda laknat itulah pemuda yang bersuling, bernyanyi dan menulis sajak-sajak cinta gagal itu. Siapa lagi kalau bukan dia? Akan tetapi sekarang pemuda itu telah berkumpul dengan gurunya, si Dewa Bongkok yang lihat dan tentu diajak pulang ke istana Gurun Pasir. Jadi tepat dugaan Topeng Setan bahwa mencari pemuda itu harus di tempat tinggal gurunya. Akan tetapi, Pemuda itu sendiri sudah begitu lihai, apalagi kini ditambah gurunya dan mungkin tokoh-tokoh lain di dalam istana. Gurun pasir ceng ceng melirik ke arah pembantunya yang duduk melamun sambil memegang cawan arak karena mereka semua sudah selesai makan. Jagonya inilah yang diharapkannya karena kalau dia seorang diri yang harus membalas dendam, baru menghadapi pemuda laknat itu saja tidak mungkin dia menang. Jagoannya ini makin lihai saja. Entah bagaimana agaknya tiap hari tambah maju saja ilmu kepandaian orang ini. Dapatkah si buruk rupa ini menandingi Dewa Bongkok dan muridnya? Dapatkah si buruk rupa ini diandalkannya? Si buruk rupa? Ah, buruk? Belum tentu. Pamannya ini belum tentu buruk, kalau bentuk tubuhnya sih gagah perkasa melebihi semua pria yang pernah dilihatnya. Ahaha, apa pula yang dipikirkannya ini? Ceng ceng memaki dirinya sendiri. Paman Topeng Setan ini sudah seperti ayahnya sendiri, gurunya sendiri, pelindungnya yang amat setia. Betapapun juga, mungkin karena pengaruh arak wangi yang amat lezat. suguhan Jenderal Tio ceng ceng melirik ke arah Topeng Setan, memandang dengan tajam ke arah Topeng itu menerka-nerka bagaimana bentuk wajah di balik topeng itu. Bagaimana sih rupa di balik topeng itu? Tiba-tiba pandang matanya seperti terasa oleh topeng setan. Dia menoleh dan balas memandang. Dua pasang mata bertemu dan ceng-ceng tersipu-sipu melengos ketika pandang matanya bertemu dengan sinar mata yang mencorong itu. Pada keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan benteng itu. Mereka berdua menolak ketika Jenderal Tio menawarkan dua ekor kuda untuk mereka, akan tetapi karena didesak-desak, akhirnya mereka menerima bekal buntalan yang terisi kain, roti kering, dan beberapa potong uang emas dan perak. Bekal seperti ini ada perlunya juga, maka mereka tidak malu-malu kucing lagi untuk menerimanya karena diberikan dengan hati yang tulus ikhlas. Ketika mereka tiba di dusun dekat Lembah Bunga Hitam, di mana orang-orang golongan beracun yang dipimpin Heckhawel Alokawi Tiosak dulu tinggal, Cengceng -ceng berhenti. Hatinya terharu mengingat tempat ini. Setelah dia keluar dari sebuah sumur yang merupakan terowongan tembusan sumur maut, dia tiba di tempat ini dan melihat seorang pemuda tinggi besar, tampan dan gagah di dalam kerangkeng. Dia menuju ke sumur itu dan duduk termangu-mangu di situ, tidak mempedulikan topeng setan yang memandangnya dengan sedih. Masih terbayang oleh Cheng Cheng betapa dia menolong pemuda itu, melarikan kerangkengnya dan bersembunyi di dalam gua. Dia berusaha membebaskan pemuda itu dari dalam kerangkeng dan teringat dia betapa pemuda itu berkeras melarangnya. Betapa anehnya, pemuda itu melarangnya membuka kerangkeng. Akan tetapi dia memaksa dan akhirnya kerangkeng terbuka dan... Ah! Topeng setan terkejut mendengar jerit tertahan ini. Dia cepat melompat mendekat dan Ceng-Ceng baru sadar betapa dalam melamun tadi dia sampai mengeluarkan jeritan. Kenapa, Cengceng -ceng? Tidak apa-apa, Paman, aku hanya melamun dan teringat peristiwa dahulu. Disinilah tempatnya, Paman. Di sinilah aku menolong pemuda laknat itu. Dia berada di sana itu, di dalam kerangkeng, dan dijaga oleh beberapa orang anak buah lembah bunga hitam. Aku keluar dari sumur ini, di mana aku bersembunyi, dan aku melawan mereka. Lalu aku membawa lari kerangkeng itu, di mana pemuda laknat itu masih terkurung. Topeng setan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tempat itu sekarang sunyi. Tidak ada seorang pun manusianya, dan pohon-pohon di situ tumbuhnya tidak sehat seperti dimakan penyakit atau daun-daunnya dimakan ulat. Padahal itu adalah akibat dari perang racun antara golongan lembah bunga hitam dan golongan pulau neraka yang masing-masing mempergunakan racun-racun jahat. Cengceng, -ceng, apakah sebelumnya engkau sudah mengenal pemuda itu? Sama sekali belum selama hidupku. Baru satu kali itu aku melihat dia, yaitu di dalam kerangkeng itu. Hem, kalau begitu, kalau begitu mengapa engkau menolongnya? Apakah kau tahu mengapa dia di dalam kerangkeng? Cheng Cheng mengerutkan alisnya, menyesal mengapa dia dahulu menolong pemuda itu. Aku tidak tahu, akan tetapi melihat dia di kerangkeng seperti binatang itu, aku, aku merasa kasihan. Maka aku kemudian menolongnya. Aku dikejar dan aku melarikan kerangkeng itu ke sana, jauh ke sana di mana aku membawa kerangkeng itu sembunyi di dalam gua, gua. Topeng setan menggeleng kepala. Sungguh aneh. Engkau baru saja mengenalnya, engkau tidak tahu pula mengapa dia di kerangkeng dan kau sudah berani melarikannya dan menentang orang lembah bunga hitam. Apakah yang mendorongmu senekat itu sehingga kau berani menentang bahaya untuk menolong orang yang tidak kau kenal? Ceng-ceng termangu, lalu mengangguk-angguk. Terhadap paman topeng setan ini, ia takkan menyimpan rahasia apa-apa lagi. Semua peristiwa itu pun sudah dituturkannya. Orang ini seperti ayahnya sendiri dan dia akan menceritakan apapun, yang paling rahasia sekalipun. Pertanyaanmu aneh, akan tetapi patut dipikirkan, paman. Sudah ku katakan tadi bahwa mula-mula aku merasa kasihan kepadanya. Kemudian, melihat wajahnya yang tampan dan gagah aku, eh, terus terang saja, aku menjadi tertarik kepadanya. Dia sebetulnya gagah sekali, paman. Belum pernah aku melihat pria segagah dia, sangat gagah dan tampan. Tampan mana jika dibandingkan dengan Sumakian atau Pangeran Yung Hwa misalnya tiba-tiba Topeng Setan bertanya. Hm, Paman Kian Li dan Pangeran Yung Hwa juga tampan sekali, akan tetapi sesungguhnya, menurut pendapat hatiku, tidak ada yang dapat melawan daya tarik pemuda itu. Dia gagah dan tampan, aku tertarik sekali, akan tetapi siapa na, di balik ketampanan dan kegagahannya itu ternyata bersembunyi moral yang bejat. Hening sejenak dan topeng setan menundukkan mukanya, agaknya berpikir-pikir. Cheng Cheng terbenam ke dalam lamunannya sendiri. Sesaat kemudian, Topeng Setan bertanya, "Lalu bagaimana, Cheng Cheng?" Setelah bersembunyi di dalam goa, aku lalu berusaha membuka kerangkengnya untuk membebaskannya, akan tetapi dia menolak dengan keras. "Eh, Topeng!" Setan terkejut. Dia menolak. "Mengapa?" Dia akan kau bebaskan, dan dia menolak. "Mengapa?" Dia menolak dengan keras ketika hendak kubuka kerangkeng itu. Pemuda itu mukanya merah padam dan beringas menakutkan, matanya merah dan agaknya dia berada dalam keadaan keracunan. Hem, lalu bagaimana? Aku paksa membuka kerangkengnya. Dia terbebas dan, dan, dia menubruku, dia memeluk dan menciumiku. Hem, berdebah. Akan tetapi dia mengeluh dan meloncat bangun, Lalu dia memandangku dengan mata merah, seperti orang berjuang keras dengan dirinya sendiri, meragu dan seperti hendak menyerang diri sendiri. Akhirnya dia meloncat keluar dari dalam gua. gua. Aku masih rebah dengan jantung berdebar dan tubuh lemas. Pemuda itu kuat bukan main sehingga ketika ditubruknya tadi aku sama sekali tidak mampu melawan. Hem, dia lari katamu. Dia tidak mengganggumu lagi? Itulah yang tadinya ku sangka. Hatiku sudah lega. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia muncul di depan goa, lalu dia menubruku. Aku meronta dan berusaha melawan sekuat tenaga, akan tetapi sia-sia saja. Dia amat kuat dan dia, dia lalu menggagahi aku. Dia, dia memperkosaku. aku. Paman, ah, paman, anjing keparat, jahanam busuk kau memang layak mampus tiba-tiba topeng setan menampar kepalanya sendiri. Plak dan dia roboh terpelanting. Paman Cheng Cheng terkejut dan menubruk. Eh, paman, mengapa? Mengapa Paman menampar kepala sendiri? Topeng setan menyeringai kesakitan. Kalau saja dia tidak mempunyai tenaga mukjizat dari Sin Leong Hok Te, sebelum ilmu mukjizat ini dikuasainya, tentu dia sudah mampu sekarang terkena tangannya yang tadi memukul untuk membunuh. Dia sadar dan berkata, tidak apa-apa. Saking marahku tadi aku sampai lupa diri. Aku bersumpah, kau akan bertemu dengan dia, kau akan berkesempatan untuk melakukan hukuman sendiri kepadanya, ceng-ceng. Terlampau enak baginya kalau dia mampu sebelum menerima siksaan dan hukumanmu. Aku akan menyerahkan dia ke depan kakimu. Tapi, tapi bukankah itu sukar sekali, paman? Dia telah dibawa pulang oleh si dewa bongkok. Apakah paman mampu melawan mereka? Akan kuusahakan sampai titik darah terakhir agar engkau dapat menghukum si laknat itu, Cengceng. -ceng. Paman Paman, engkaulah orang termulia di dunia ini Cheng Cheng menjatuhkan dirinya merangkul kaki topeng setan dan berlutut. Dada yang bidang itu naik turun bergelombang ketika dia menunduk dan memandang kepala darah yang berlutut di depan kakinya itu. Dengan halus dia lalu membangunkan Cheng Cheng. Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan ke istana gurun pasir, Cheng Cheng. Nanti dulu, Paman. Aku, Aku ingin sekali menengok tempat itu sekali lagi. Tempat apa? Di mana? Goa itu. Ya Tuhan, topeng setan berteriak dan memegangi kepalanya. Kau, kau malah ingin melihat tempat itu? Tempat di mana perbuatan terkutuk, di mana kelaknatan itu terjadi? Aku ingin melihatnya sekali saja. Paman Ceng-ceng mengangguk dan menunduk. Malu kepada diri sendiri, mengapa dia tidak menjauhi tempat itu dengan jijik? Sebaliknya, malah hendak menengoknya seolah-olah tempat itu merupakan tempat kenangan yang indah. Topeng setan menghela napas dan menurut saja mengikuti gadis itu menuju ke goa jauh di depan. Ketika tiba di depan goa, Cheng Cheng memandang ke sekeliling, lalu memejamkan matanya dan terbayanglah peristiwa itu. Dia menggigit bibir dan membuka kembali matanya, lalu dia melangkah perlahan-lahan memasuki goa besar itu. Tiba-tiba dia berhenti, mukanya berubah pucat dan matanya terbelalak memandang ke depan. Ada apa? Cheng Cheng Topeng Setan yang juga berhenti itu bertanya, suara orang ini agak gemetar, agaknya Topeng Setan yang sakti itu pun merasa seram memasuki goa ini. SSSTTT Paman, ada asap, tentu ada orangnya, jangan-jangan dia, harap Paman waspada dan suka membantuku. Cheng Cheng berindap masuk ketika melihat ada asap mengepul dari dalam goa itu. Tidak salah lagi, pikirnya. Dengan hati berdebar penuh ketegangan Cheng Cheng berindap-indap memasuki bagian yang paling dalam dari goa itu dan, ternyata tempat itu kosong tidak ada orangnya hanya kelihatan ada bekas api unggun yang masih berasap dan ada beberapa potong pakaian wanita yang agaknya habis dicuci dan dibentangkan di situ. Tiba-tiba topeng setan berbisik, SSSSTTT, mari keluar, ada suara orang di luar. Mendengar ini, Cheng Cheng cepat membalik dan mengikuti temannya itu keluar goa dan mereka cepat bersembunyi di balik sebuah batu besar di depan goa itu. Kini Cheng Cheng juga mendengar suara itu, suara seorang wanita, Aih, kelinci gemuk, kau berani datang mengantar nyawa, ya? Tentu saja Cheng Cheng terkejut sekali dan sudah siap menghadapi lawan sambil melirik topeng setan yang kelihatan tenang-tenang saja itu. Suara wanita itu disusul suara senandung merdu dan kini suara itu makin dekat. Tak lama kemudian, Ceng-ceng yang mengintai dengan hati tegang itu melihat seorang darah muda muncul dan sepasang metu ceng-ceng terbelalak. Mulutnya tersenyum ketika dia mengenal bahwa darah itu bukan lain adalah Kim Hwee Eli, puteri dari Hek Tiaw Lomo. Darah cilik itu sedang berjalan sendirian sambil bersenandung wajahnya yang cantik itu kemerah-merahan dan berseri-seri. Kedua tangannya memondong seekor kelinci putih gemuk yang agaknya dia tangkap di jalan tak jauh dari tempat itu. Ayuh, kiranya yang kau, bocah nakal ceng-ceng yang entah mengapa dia sendiri tidak tahu menjadi lega hatinya karena tidak bertemu dengan si pemuda laknat, kini keluar dan menegur, diikuti oleh topeng setan dari belakang. Wee Ali terkejut bukan main sampai melemparkan kelinci ke bawah dan cepat dia menengok Sepasang matanya yang lebar jeli itu terbelalak. Eh, kiranya subuh teriaknya dan dia lari menghampiri Cheng Cheng dan memegang tangan gadis itu dengan sikap manja. Subo, sudah terlalu lama aku menanti, mengapa Subo tidak lekas-lekas mengajarkan ilmu tentang racun kepadaku? Cheng Cheng memang merasa suka kepada darah remaja ini, bukan hanya karena dia pernah ditolong dan dibebaskan, juga karena melihat darah ini cantik manis sekali dan berwatak polos dan periang serta jenaka, jauh berbeda dengan ayahnya yang kejam dan jahat. Maka dirangkulnya gadis cilik itu. Kelak kalau aku sudah ada waktu, We Ali. Bagaimana engkau bisa berada di sini? Dengan siapa? Dan apakah kau tinggal di dalam goa itu? Darah remaja itu cemberut, kelihatannya dia jengkel sekali. Ayah selalu meninggalkan aku, Subo. Aku mencari jejaknya sampai ke sini, akan tetapi dia hilang lagi. Siapa tidak menjadi gemas mempunyai ayah seperti dia yang tak mempedulikan anaknya? Semua ini gara-gara Bibi Lau Hang Kui yang selalu menyeret tayah ke dalam petualangan-petualangan itu. Subo, kau ajak aku, ya, ah, uh, siapa dia ini? Tentu jahat sekali, Subo, Wei Eli memandang kepada topeng setan dan kelihatan takut. Dia ini paman topeng setan, tidak perlu kau takut. Dan jangan mengatakan jahat, karena dia adalah seorang pendekar besar," jawab Cheng Cheng. Akan tetapi, Wei Eli masih memandang dengan penuh keraguan. Seorang pendekar biasanya berwajah gagah, tidak seperti ini. Akan tetapi, karena dia memakai topeng, aku percaya bahwa di balik topeng itu tentu tersembunyi wajah yang gagah tampan. Boleh aku membuka topengmu? Dengan sikap lincah, Wei Eli menghampiri topeng setan dan hendak membuka topeng itu. Tentu saja, topeng setan melangkah mundur dan melindungi topengnya. Wei Eli, jangan kurang ajar, kau mundur! Cengceng -ceng membentak, dan Wei Eli segera mundur dengan cemberut. Boleh jadi dia pendekar besar, akan tetapi dia tidak adil dan penakut darah remaja ini memandang kepada Topeng Setan dengan sikap menantang. Hem, Nona Cilik, mengapa kau mengatakan aku tidak adil dan penakut Topeng Setan bertanya? Engkau tidak adil karena kau bisa melihat dan mengenal wajahku dan wajah semua orang, tetapi sebaliknya aku tidak bisa melihat wajahmu. Apakah itu adil namanya? Dan biarpun Subo mengatakan, "Kas seorang pendekar besar mana bisa disebut gagah dan tidak penakut kalau kau selalu bersembunyi di belakang topeng, menghadapi darah cilik yang lincah dan pandai bicara ini, topeng setan kewalahan dan tidak mampu menjawab." Ceng-ceng yang melihat ini segera maju menolong pendekar itu. Wei Eli diam kau, jangan cerewet. Aku tak akan mengajakmu kalau kau cerewet." Wajah darah cilik itu menjadi girang sekali. Dia cepat memegang lengan Cheng Cheng dan berkata, Subo mau mengajakku? Ah, terima kasih, dan aku tidak akan berani nakal dan banyak cari web lagi. Cheng Cheng baru teringat bahwa dia sudah kelepasan bicara. Mengajak bocah ini hanya akan menghambat perjalanan saja. Akan tetapi dia sudah terlanjur bicara, maka dia lalu membelokan persoalan dengan bertanya, jadi engkau sendirian di sini? Pakaian siapa di dalam goa itu? Nona cilik itu tertawa, nampak deretan giginya yang putih seperti mutiara. Pakaianku, Subo. Tadi ku cuci, sudah kotor sih. Lalu aku merasa lapar dan, eh, uh, mana kelinciku yang gemuk tadi dia teringat kelincinya dan mencari-cari. Tentu saja binatang itu sudah sejak tadi melarikan diri tidak dapat ditemukan lagi. Wah, Celaka, rugi besar aku, darah remaja itu membanting kakinya jengkel. Kau lapar, Nona? Kami membawa bekal roti kering dan daging dendeng kering, kata Topeng Setan menawarkan. Benarkah? Wah, ternyata kau baik sekali, Paman, katanya melihat Topeng Setan pergi menghampiri belakang batu besar di mana tadi dia menaruh buntalannya, dan segera kembali membawa roti kering dan dendeng. Setelah makan roti kering dan minum air, Wei Li lalu berkata, Subo, sekarang Subo hendak mengajak aku kemana? Cheng Cheng mengerutkan alisnya. Dia tadi sudah terlanjur berkata hendak mengajak bocah ini. Kami berdua mempunyai urusan yang amat penting dan juga amat berbahaya, Wei Li. Karena itu, kau menanti saja di gua-gua ini untuk beberapa lamanya. Setelah urusan kami selesai, aku pasti akan menjemputmu di sini. Ah, aku sudah bosan di sini sendirian saja, Subo. Ajaklah aku seperti yang sudah Subo katakan tadi. Cheng Cheng merangkul pundak muridnya itu. Sungguh menyesal sekali, muridku yang baik. Kami menghadapi urusan yang sangat penting dan kami tergesa-gesa. Kalau engkau kuajak sekarang, tentu akan memperlambat perjalanan. Wah, Subo tidak perlu memikirkan hal itu. Aku tidak akan ketinggalan biar Subo dan Paman ini menggunakan ilmu lari cepat seperti terbang sekalipun. Pendeknya, asal Subo memperbolehkan aku ikut, Subo tidak perlu menggandeng atau menggendungku, dan aku pasti akan dapat mengikuti Subo, bahkan bisa pula mendahului kalau perlu. Topeng Setan terkejut mendengar kata-kata yang sombong dan sikap yang jumawa itu. Eh, haha, nona cilik, jangan main-main. Benarkah engkau akan dapat mengikuti kecepatan lari kami? Mengapa tidak? Eh, haha, apa paman pandai terbang? Terbang? Ya, terbang di angkasa. Tentu saja tidak bisa. Nah, kalau begitu apa sukarnya mengikuti paman dan subuh? Aku akan mengikuti kalian sambil terbang. Weh, Eli, jangan main-main kau ceng-ceng menegur. Masa kau bisa terbang? Anak perempuan yang manis itu tertawa. Ceng-ceng tidak mungkin bisa marah. Bocah ini sama sekali tidak pantas menjadi putri he Tiaw Lemo yang menyeramkan itu. Begini manis dan wajar. Subo, tentu saja aku tidak bisa terbang karena aku tidak mempunyai sayap. Akan tetapi burungku bisa dan kemana-mana aku naik burungku itu. Eh, haha, mana burung itu? Dia galak sekali. Kalau ku panggil sekarang mungkin akan menyerang Subo dan paman ini. Nanti kalau Subo berdua sudah pergi, dia ku panggil dan aku akan mengikuti Subo. Bolehkah? Ceng-ceng kini tidak dapat menolak lagi. Sesukamu lah. Akan tetapi engkau tidak boleh nakal dan harus menurut semua omonganku. Baik, Subo, baik. Ah, Subo manis sekali. Mau tidak mau ceng-ceng tersenyum. Bocah ini memang menyenangkan dan andai kata dia masih memiliki ilmu-ilmunya yang beracun dari bantok mauli pun dia tidak akan mau menurunkannya kepada bocah manis ini karena ilmu itu terlalu keji. Nah, kami akan melanjutkan perjalanan. Kalau burungmu tidak dapat membayangi kami, sebaiknya kau kembali saja ke sini dan dalam perjalanan pulang aku tentu akan menjemputmu di sini. Gadis cilik itu hanya mengangguk dan memandang ketika subonya dan topeng setan melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Setelah mereka itu pergi jauh, barulah dia bersuit nyaring dan berkali-kali. Tak lama kemudian terdengar jawaban dari atas dan seekor burung Raja Wali Hitam yang amat besar menyambar turun. Hwee Ali tadi tidak membohong ketika mengatakan bahwa burungnya ini galak dan suka menyerang orang asing. Burung itu adalah hektiao Raja Wali Hitam dari Pulau Neraka, yang oleh ayahnya ditinggalkan kepadanya untuk melindungi putrinya itu dan untuk mengantarnya kembali ke Pulau Neraka. Kalau dikehendaki oleh Weli, akan tetapi ternyata bocah ini tidak suka pulang ke Pulau Neraka, lebih senang berkeliaran kemana-mana dan mengejar-ngejar ayahnya setelah mengambil pakaiannya dari dalam goa. Hwe Eli meloncat ke atas punggung Raja Wali Hitam. Terbanglah, Hek Tiau dan ke sana. Dia menepuk leher burung itu yang segera meloncat dan mementangkan sayapnya, terbang cepat ke atas menuju ke utara, yaitu arah yang ditunjuk oleh nona cilik itu. Cheng yang berlari cepat bersama topeng setan mengharap agar muridnya itu tidak benar-benar mengejarnya. Heran sekali, engkau mempunyai murid seperti dia, Putri ketua pulau neraka pula. Akan tetapi memang tidak bisa dielakkan lagi karena seperti telah kau ceritakan dahulu, dia telah menolong membebaskanmu, Cengceng. -ceng. Kulihat dia seorang bocah yang cerdik dan luar biasa sekali. Memang, tetapi sekarang aku tidak bisa mengajak dia, tentu hanya akan menimbulkan kelambatan dan kerepotan saja mudah-mudahan dia tidak benar-benar mempunyai burung dan dapat menyusul seperti yang dibualkan. Hening sejenak, kemudian tiba-tiba topeng setan tertawa. Kau terlalu memandang rendah muridmu itu. Lihat dia menuling ke atas. Ceng-ceng mengangkat mukanya memandang dan benar saja, di atas mereka kelihatan seekor burung raja wali hitam besar sedang terbang lewat dengan cepat sekali. Subo. Hiehiehiehiehi bersorak dan melambaikan tangannya. Burung itu terbang berputar-putar dan terus mengikuti ke arah perginya topeng setan dan ceng-ceng. Luar biasa putri He Tiau Lomo itu ceng-ceng berkata. Mudah-mudahan saja dia tidak akan membuat keributan. Namun ternyata Hwe Eli tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan keributan dalam perjalanan itu. Kalau malam tiba dan melihat subonya dan topeng setan beristirahat, dia pun menyuruh burungnya turun agak jauh dari situ, lalu membebaskan burungnya, dan dia sendiri lalu menghampiri subonya, membantu subonya membuat api unggun, mencari binatang hutan untuk dipanggang dan dimakan bersama. Keesokan harinya, setelah subonya dan topeng setan berangkat. Dia memanggil hektiaunya dan kembali naik ke atas punggung burung yang segera menerbangkannya mengikuti gurunya. Akhirnya, pada suatu siang, tibalah cengceng -ceng dan topeng setan di depan sebuah istana. Setelah melalui perjalanan melintasi gurun pasir selama setengah hari lamanya, sungguh aneh sekali. Di tengah gurun seperti ini, di tengah lautan pasir terdapat sebuah bangunan besar yang begitu megah. Kelihatan sunyi sekali, dan karenanya kelihatan angker dan keramat. Hati-hati, Paman! Cengceng -Ceng berbisik sambil melambaikan tangan ke atas. W. Eli menyuruh burungnya menukik turun, kemudian setelah dekat, cengceng -Ceng berkata kepada muridnya sambil mengisyaratkan dengan tangannya, "Kau pergi agak jauh, jangan ikut turun di sini. Tunggu sampai kami keluar." Baik. Subuh Eli menjawab dengan suara agak mengkal karena dari atas, istana itu kelihatan aneh dan indah, dan sebetulnya dia ingin sekali turut masuk. Akan tetapi karena dilarang subuhnya, maka dia lalu menyuruh burungnya terbang tinggi di atas dan berputaran di sekeliling istana itu. Mari kita masuk, paman, Cheng Cheng berkata kepada Topeng Setan setelah melihat burung dan muridnya itu melayang tinggi dan jauh. Topeng setan mengangguk dan mengikuti gadis itu yang melangkah masuk dengan hati-hati sekali. Istana itu kuno sekali, akan tetapi buatannya kokoh kuat dan amat indah, terbuat dari batu-batu berwarna sehingga kelihatan aneh dan mencolok di tengah gurun pasir yang tandus. Akan tetapi anehnya pula, di belakang dan samping kiri istana itu terdapat tanaman-tanaman berupa pohon-pohon dan bunga-bunga, cukup segar dan indah. Mereka berdua memasuki ganggang -gang dan lorong-lorong di dalam istana itu. Berliku-liku jalannya lorong-lorong itu diapit-apit tembok tinggi yang penuh ukir-ukiran, berupa lukisan-lukisan dan huruf-huruf yang tidak dimengerti artinya oleh Cheng Cheng. Istana ini ternyata luar biasa luasnya, akan tetapi sungguh mengherankan hati Cheng Cheng mengapa dia tidak bertemu dengan seorang pun di dalamnya. Padahal istana itu mempunyai banyak sekali kamar-kamar, ruangan-ruangan dan halaman-halaman di mana terdapat tanaman-tanaman aneh, pohon-pohon yang tua sekali akan tetapi Kate, tingginya hanya 2-3 kaki, diatur seperti sebuah taman yang indah dan di tengahnya terdapat kolam ikan emas dengan air memancar dari tengah-tengahnya dan melihat betapa bersihnya tempat itu terawat baik, mustahil kalau tidak ada penghuninya. Heran sekali, mengapa kosong, paman? Apakah penghuninya sedang pergi ceng-ceng berbisik? Hem, mungkin begitu, jawab topeng setan, suaranya juga lirih setengah berbisik. Ceng-ceng bergidik. Topeng setan biasanya begitu tabah menghadapi apapun, akan tetapi sekarang mendengar suaranya seperti seorang yang merasa ngeri dan jari. Apalagi dia. Dia sudah merasa seram dan longak-longok memandang ke sana sini. Seragi, seragi. Cheng Cheng terperanjat sampai terloncat ketika kesunyian melengang itu mendadak dipecahkan suara yang amat nyaring ini, suara orang menyapu lantai dengan sapu lidi. Suara itu terdengar dari halaman yang baru saja mereka lewati, halaman di depan gedung perpustakaan, seperti yang tertulis di depan pintunya tadi. Mendengar suara ini, Giranglah hati Cheng Cheng. Tentu itu adalah seorang perawat atau pelayan rumah besar ini dan dapat ditanyai tentang kot cuci pemuda laknat. Maka secara otomatis kakinya bergerak, berlari cepat menuju ke halaman depan gedung perpustakaan itu. Akan tetapi begitu dia tiba di tempat itu, suara sapuan itu berhenti dan di situ kosong tidak nampak seorang pun manusia. Hanya dia melihat tonggokan daun dan debu di sudut bekas sapuan, padahal tadi ketika mereka lewat di sini, daun-daun itu masih berserakan. Cheng Cheng berdiri termangu-mangu dan memandang ke kanan kiri. Tampak jelas bekas goresan sapu lidi di halaman yang cukup luas itu. Sungguh aneh bukan main. Halaman seluas itu, bagaimana mungkin disapu dalam waktu secepat itu? Dia baru saja mendengar suara menyapu dan terus lari menghampiri akan tetapi, tempat itu telah selesai disapu orang, dan si penyapu ajaib itu telah lenyap. Bulu tengkuknya meremang, hanya iblis saja yang mampu bekerja secepat ini, atau kalau manusia tentu memiliki kepandaian yang tak dapat diukur tingginya. Keadaan yang sunyi itu, peristiwa yang amat aneh itu, menambah keseraman tempat yang demikian luas dan kosong. Cheng Cheng terlonggong dan memandang ke arah bekas tempat yang disapu. Corak-corak coretan bekas sapuan itu aneh, tidak seperti biasa, melainkan malang melintang akan tetapi sangat teratur. Setiap goresan bekas sapu lidi demikian panjang dan rata, lalu ujung-ujung goresan itu makin menipis dan lenyap akan tetapi semua tempat bersih seolah-olah semua kotoran itu terdorong oleh tenaga mukjizat, bukan oleh lidi-lidi yang dijadikan satu menjadi sebatang sapu. Melihat jarak gorsan-gorsan itu, awal dan akhir gerakannya, Cheng Cheng terkejut sekali karena gerakan-gerakan itu bukanlah gerakan orang menyapu biasa sambil membongkok sedikit, melainkan gerakan orang bermain silat yang aneh. Agaknya orang atau setan yang menyapu halaman ini, tadi menyapu sambil bersilat. Semua serangan ditujukan ke sudut halaman, sehingga semua kotoran berkumpul dan menumpuk secara tepat di tempat itu. Bukan main, seret, seret! Cheng Cheng terloncat kaget, dan kini lebih cepat dari tadi, dia meloncat dan berlarian ke arah suara orang menyapu di bagian depan di halaman depan ruangan semedi. Akan tetapi, setibanya di tempat itu. Dia hanya melihat berkelebatnya bayangan orang yang cepat sekali meninggalkan lapangan yang sudah disapu itu. Dia hendak mengejar, akan tetapi kembali sudah terdengar suara orang menyapu kini di sebelah kiri. Dia lari mengejar ke tempat itu hanya untuk mendapatkan halaman lain yang sudah bersih, dan hanya tinggal ada bekas-bekasnya saja seperti tadi sampai lima enam kali dia dipermainkan suara orang menyapu ini sehingga dia merasa mendongkol bukan main. Agaknya orang itu bukannya menyapu, melainkan sengaja mempermainkan aku, demikian bisik hatinya yang panas. Dan dibandingkan dengan orang itu, kepandaiannya sendiri agaknya tidak ada artinya. Akan tetapi dia tidak takut. Kalau dia bertemu dengan pemuda laknat musuh besarnya itu di sini, dia sudah siap untuk menghadapinya dan menyerangnya mati-matian. Dia kini telah memiliki tenaga mukjizat, khasiat anak naga itu. Di dalam perjalanan, dia sudah memperoleh petunjuk-petunjuk dari topeng setan sehingga kini sedikit demi sedikit Cheng Cheng sudah mampu memanfaatkan tenaga mukjizatnya itu, sungguh pun belum seluruhnya dan belum sempurna. Menurut keterangan topeng setan, kalau dia sudah mampu menguasai seluruh tenaga mukjizat itu, maka di dunia ini jarang ada yang akan mampu menandingi kekuatan singkangnya Paman dan Ceng-Ceng terkejut sekali, baru teringat sekarang bahwa sejak tadi dia meninggalkan topeng setan dan sejak tadi kawannya itu tidak ada lagi di belakangnya Ahaha, di mana dia Ceng-Ceng memandang ke kanan-kiri dia sampai lupa pada topeng setan karena digoda oleh tukang sapu yang dikejarnya ke sana kemari. Dia lalu mencari kemana-mana, akan tetapi istana itu luas bukan main, banyak sekali lorongnya sehingga dia sudah lupa lagi di mana tempat dia meninggalkan kawannya itu tadi. Dia seolah-olah telah dipancing untuk meninggalkan topeng setan. Celaka pikirnya. Tentu, pihak musuh sengaja menggunakan siasat memecah belah mereka berdua sehingga tidak dapat saling menjaga dan saling menolong. Paman dia mulai berteriak memanggil sambil berlari ke sana sini. Hatinya penuh ketegangan. Dia memasuki setiap lorong, membuka setiap kamar yang amat banyak jumlahnya. Akan tetapi, semua kamar kosong, kosong, dan sunyi melengang. Dia merasa panik dan seram, bulu tengkuknya meremang. Hari sudah mulai gelap, agaknya, ataukah karena istana itu amat tinggi? Maka matahari yang sudah mulai condong ke barat itu terhalang sinarnya. Dia sendirian saja di istana yang angker ini dan menghadapi tembok-tembok yang kokoh, kuat, dan tinggi itu. Dia merasa dirinya amat kecil.